Ariel Tatum tampil memukau nih Besti, menari jaipong bareng artis senior Happy Salma dalam pagelaran yang bertajuk Sukabumi 1980 di Sukabumi, Jawa Barat. OMG, meski pertama kali menari jaipong di atas panggung, artis 27 tahun ini tampil luas diiringi karawitan lagu Adu Manis. Padahal baru latihan 4 kali loh. Wah, 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 definisi dadakan hasil maksimal. Saking piawainya jaipongan, Ariel Tatum sampai disawer pula tuh. Ya ampun. Lembaran uang 50 ribuan dan 100 ribuan bikin sumringah. Eits, biar makin meriah, Ariel balik nyawer nih ke warga. Auto heboh deh. Penampilan Ariel Tatum memang bikin gagal fokus. Kebaya lengkap dengan riasan rambut disanggul mewakili perempuan Sunda. Aku mau berterima kasih untuk pastinya Ibu Renita, untuk hatiku tercinta sudah memberikan aku kesempatan untuk menunjukkan ke teman-teman, terutama yang di generasi aku dan juga yang jauh lebih muda dari aku. Besar harapanku dari dulu untuk mengajak teman-teman seusiaku untuk lebih dekat sama apa yang ditinggalkan para leluhur kami gitu. Jadi harapannya kalau misalnya memang ternyata berlanjut, aku dengan senang hati ikut ke Ibu Renita sama kita hati kemarin kita kelimpuk. Emang boleh secakep ini? Cantiknya emang gak ada obat, apalagi kondenya itu loh, kece badai. Kalau artis yang satu ini sih emang suka tampil berkebaya, Besti. Gak ketinggalan gaya rambut konde bikin penampilannya makin kece. Yups, Dian Sastrowardoyo. OMG, mengenakan pakaian tradisional dengan gaya rambut sanggul ukel konde versi modern kayak gini. Siapa sih yang gak terpesona? Keren maksimal, melestarikan budaya Nusantara sampai go internasional.